Iya. Iya. Saya bertahan itu beli-beli. Ada surat-suratnya dari beli saya. Saya ini suratnya serumpun yang ada di rumah, yang punya rumah-rumah itu. Jadi sama statusnya saya ini. Belinya dari dulu, dari yang ini Pesarnata, yang ini pengairan dulu udah 20 tahun ya, 20 tahun lebih. Sementara saya nggak ada solusinya. Ada pergantian kah, apakah gitu. Kan saya ini ngontrak-ngontrakin ini. Kan yang ngontrak nuntut ke saya, harus dikembalikan uang. Terus kan saya bukan binatang diusir begitu saja. Harus ada solusi dong. Ada penggantian kek, apa kek. Semua orang juga begitu. Saya bertahan gitu-gitu, Pak. Oh, jadi ini tanah milik ibu atau gimana? Iya, saya beli gitu. Beli dari Pasarnata yang rumah-rumah di sana. Kalau saya mau dibongkar, bongkar semua gitu, Pak. Adil gitu. Rumpun, tempat jago itu 100 meter. Gitu. Kalau yang itu mah kan nggak ada apa-apanya, Pak. Saya bertahan itu gitu, Pak. Harus adil tuh, harus ada pergantian kan. Apa kayak solusinya harus ada gitu. Kan saya tahu kan binatang, Pak. Jadi ibu tetap akan bertahan atau seperti apa? Saya akan bertahan. Saya minta keadilan. Harus ada solusinya. Gas-gas yang dikontrakin ibu, yang di jajaran ini ibu ya? Yang dari ke situ saya. Oh, dari jajaran ini? Iya. Yang ibu bukan ini saya ke situ. Dari kontrak ini ke sana saya. Ada berapa kios yang ibu punya? 4. Ini mah kan saya udah ngeluh, udah ini ya. Kan gak ada solusinya. Udah bongkar. Emang kita ini apa? Terus saya harus membalikkan ke yang kontrak ini. Dari mana saya? Nih yang kontraknya, dia minta ganti rugi ke saya. Ada enggak solusinya buat saya? Berarti ada 4 kios ya? Iya. Iya. Harus ada solusinya, Pak. Saya itu bukan binatang, Pak. Saya itu manusia. Saya tadinya beli, saya bayar pajak juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!